Satu action. Sobat Kicomania, masih bersama saya Kang Ebot di acara Kongres Kongko Gak Beres-Beres ya. Saat ini saya kedatangan tamu yaitu Freddy KM. Beliau tokoh perburungan ya. Kita akan diskusi dengan beliau. Om Freddy, apa kabar? Baik. Om Freddy itu di belakangnya ada KM. Ya. Jadi gimana? Freddy pakai KM dulu gimana tentang KM? Karena saya terkenalnya itu di kicomania.org. Oh iya iya di. Iya, jadi di web apa? Namanya bukan web ya, Pak ya? Di kicom. Itu namanya web chat. Enggak di webnya aja, Pak. Itu namanya bukan web apa itu? www.kicomania.org. Sebagai admin jadi terkenal. Iya, sebagai admin ya, di KM ya. Di KM. Dulu Om Freddy terkenal pemain kenari. Ya, saat ini masih atau gimana? Udah enggak. Makin banyaknya aturan kadang-kadang makin pusing Ji. Jadi iya, super iya. Ngelobet juga iya, iya. Kan murai cicak hijau, cuma cicak hijau murai masih sama iya. Ya kan, kan yang berubah itu kan kenari sama lobet iya. Gitu. Jadi saat ini jagoannya apa? Saat ini jagoannya murai. 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 Dari kenari kecil ke murai gitu kan? Ring APBN ya? Ada ring APBN nya ada. Oh iya, kan gini. Perburungan kan dinamis dari jenis burung iya. Yang dulunya anis merah dominan ke murai. Iya. Dulu sempat pleci ya, iya. Sempat booming. Labet yang dulunya burung master menjadi fenomenal. Ya. Orang banyak ternak, terus harga jatuh, transaksi jarang, harga murah. Menurut Om Freddy, untuk mengangkat labet biar semarak lagi seperti 2 tahun yang lalu gimana? Itu mesti ada keselarasan antara IO 1 dan IO lain. Oh, iya. Jadi yang jadi tidak seimbang itu di IO sini ngusir-ngusir, di IO sini kagak ngusir-ngusir. Jadi pilih kasih. Ngusir gimana maksudnya? Ngusir gimana? Kita bawa burung yang gacor, kita taruh capek-capek. Tapi tidak dihargain, tidak dinilai gitu loh. Nah, sekarang kan saran saya sih gini ya untuk semua IO ya. Kan sudah banyak tuh yang bisa bikin burung itu menjadi gacor. Iya, iya. Kita balikan lagi, kembali lagi ke juri yang menilai. Iya, iya. Dari volumenya, dari lagunya, dari durasinya. Saat ini kan yang umum yang dari menonjol. Kan dulu rekap. Ya. Sekarang sistem stick. Ya. Itu gimana? Balikin jadi suka yang mana? Stick suka ya. Balikin lagi aja ke kan kalau stick semuanya pada bunyi, ya, ribut. Ya. Yang suaranya tipis pun bisa termotok, burung dia hebat. Padahal suaranya nggak kedengeran. Ngetik. Padahal ya, mesin ngetik udah nggak ada ya. Iya, ada ngekek, ya kan. Bukan ngekek jelek, bagus. Itu yang mereka sebut mungkin belalang ya. Tapi yang volumenya menonjol. Kalau bisa, biar juri yang melihat dan menilai kita bareng-bareng lihat aduh nih, pas di lapangan siapa yang paling menonjol gitu aja. Jadi gini, kemarin kan saya sudah bikin. Ya. Hari Minggu kemarin itu kan bikin kelas labet dengan sistem penilaian seperti kicauan. Iya, benar. Dan itu aman. Kontestan semua enggak ada yang protes. Justru di kelas stick yang pada protes gitu. Berarti pas paham dong, sepaham. Dan sudah saya gelar kemarin. Iya. Berarti sepaham dengan saya punya ide gitu ya. Jadi harus ada terobosan lah. Benar. Karena mungkin selama kan gini, labet ikonnya tetap Kusumo kan. Iya. Di zaman itu Kusumo dengan konslet sulit untuk cari materi labet seperti itu. Benar. Tapi saat ini mungkin banyak ya. Banyak. Yang seperti Kusumo banyak. Iya. Manakala banyak, kalau seandainya satu gantangan 70 yang konslet seperti Kusumo 50, jurinya pusing juga ya. Karena bunyinya gitu-gitu juga ya. Kembali lagi ke tonjolannya. Iya. Bunyinya antik-antik. Ya. Kita yang paling berarti menurut. Solusinya kalau udah kan gini. Kalau murai, kacer itu kan irama lagu nilainya pakai perasaan. Kalau labet ngekek kan pakai kalkulator ya. Enggak pakai perasaan kan. Jadi irama lagu tidak terlalu diperhitungkan kan? Enggak ada. Kembali lagi ke tonjolan. Iya maksudnya gini. Ya. Kalau seandainya apa dengan sistem stick irama lagu ada enggak diperhitungkan. Karena berapa lama dia ngekek? Ya ekor. Iya. Tapi kalau sistem irama lagu pasti itu diperhitungkan. Ya, berarti konsekuensinya berarti penilaiannya pakai seperti kicauan. Iya, iya benar. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kemarin saya coba dan berhasil gitu kan. Jadi mendukung dengan sistem itu. Setuju. Kembali lagi cuma ya IO lain pun harus imbang juga. Jadi jangan ada nanti di sini ini ntar diomongin di sini ini gitu. Asalkan konsisten. Iya benar.
Gini, Om Freddy, mohon maaf. Om Freddy termasuk kalau saya baca di medsos itu sebagai kritikus. Itu motivasinya apa sih? Kadang-kadang ada kritikus sedikit. Bukan kritikus ya, ibarat kata kita penyeimbang. Penyeimbang. Penyeimbang ya. Atau kita menyuarakan kebaikan itu kadang-kadang atau kebenaran itu mereka anggap kita tuh merusak sesuatu hal lain, padahal ya, gak ada untuk mengutarakan kebenaran, gak ada niat-niat lain lah untuk bersama gitu aja. Harapan tentang perburungan ke depan gimana? Ya sebagai pasti jamannya harusnya jaya selalu sih. Jaya selalu ya. Karena kita kan semua bersinergi. Ya, ya. Antara saya, Pak Iwan, semua Pak Haji, ya, semua bisa saling membantu kekeluargaan. Ya. Saya lihat sekarang keluarganya lebih baik ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih Om Freddy. Ya, ada pencerahan buat Kecumania ya. Sobat Kecumania, demikian bincang-bincang dengan Om Freddy KM ya tentang keinginan beliau lakbet itu biar ada terobosan dari sisi penilaian agar lakbet itu kembali semarak seperti dulu lagi. Dan itu gayung bersambut karena kemarin hari Minggu juga sudah saya gelar dan puji Tuhan hasilnya bagus ya. Demikian Sobat Kecumania, sampai jumpa. Dah.